diingatkan janji olehmu negeriku suci dan abadi. Indonesia merupakan negara yang majemuk dan negara yang multikultural. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa, agama, adat istiadat, dan budaya. Namun, akhir-akhir ini banyak sekali fenomena pengklaiman budaya Indonesia yang dilakukan oleh negara lain. Misalnya adalah negara Malaysia yang mengklaim tari pendet, tari torton, dan juga lagu daerah rasa sayang. Dan juga Malaysia juga berusaha mengklaim reog ponorogo dan juga beberapa budaya lainnya. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah airku Saka. Dari yakinku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha. Lalu, bagaimanakah dengan fenomena generasi muda saat ini? Apakah mereka masih mencintai budaya Indonesia? Yuk, kita cari tahu. Jadi, hari ini saya memakai batik. Kenapa memakai batik? Karena itu salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan sebelum diambil sama negara tetangga yang suka ngambil barang milik orang lain. Oleh karena itu, sebelum diambil, aku berusaha untuk memakainya. Nah, terserah yang lain mau pakai apa enggak, setidaknya saya telah berusaha untuk melestarikan kebudayaan yang ada di negara saya, Indonesia. Saya dari pendidikan sosiologi dan antropologi sudah saat ini. Saya saat ini sedang mengikuti tari tradisional. Saya sangat menyukainya karena dengan tari tradisional kita dapat mengekspresikan diri kita melalui musik, suara, dan kostum yang ada. Tanggapan saya mengenai negara lain atau yang mengklaim budaya kita, saya sangat tidak setuju ya, karena budaya kita itu sesuai dengan kebudayaan kita. Apabila kebudayaan dan bangsa kita telah di klaim oleh mereka, mereka dapat dengan mudah merobek jati diri bangsa kita itu sendiri. Maka dari itu, mari kita lestarikan budaya kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal tersebut, dan dari pribadi kita sendiri. Oke, semangat!
suka Korea, khususnya drama Korea, karena menurut saya drama Korea itu lebih berkualitas dari sinetron-sinetron Indonesia yang sampai ratusan episode. Saya juga suka style-style Korea, tapi bukan berarti saya nggak suka budaya Indonesia. Saya tetap menyukai budaya luar seperti itu. Dan itu mengakibatkan budaya kita diklaim sama negara luar. Kita boleh saja menyukai budaya luar, tapi jangan melupakan budaya sendiri. Lestarikan budaya kita mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil. Ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Because